Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk mengubati hati? Wa an ibn Dailami rahmatullah alaih qal ataitu Ubay ibn Ka'b faqultu lahu qad waqa'a fi nafsi shay' min al-qadr fahaddathani la'alla Allahu an yazb أن يذهبه من قلبي فقال لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات أهل سماواته وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم له ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار ثم قال أتيت عبد الله ابن مسعود قال مثل ذلك ثم قال ثم أتيت حذيفة بن اليماني فقال مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. Bagaimana cara untuk mengubat hati? Kita masih lagi berada di dalam bab takdir. Terjemahnya, Hadad Ibnu Dailami rahmatullah alaih berkata, meriwayatkan bahawa aku telah pergi kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, lalu aku berkata, sesungguhnya telah terlintas di hatiku sesuatu, yakni yang tidak memuaskan hatiku. Terlintas dalam hatiku, berada di dalam hatiku sesuatu mengenai takdirlah tu, berkenaan takdir. Maka aku telah berfikir sesuatu hadis yang aku harap moga-moga Allah menghilangkannya daripada hatiku. Aku nak dengar satu hadis ke, mana-mana hadis ke boleh mengubat hatiku ini dan fikiranku ini dan menyelesaikannya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dia pergi berjumpa mula-mula dengan Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, jika Allah mengazab ahli langit dan ahli bumi, maka dia tidak mengazabnya tanpa kezaliman, dan jika dia merahmatinya, maka rahmatnya itu lebih baik daripada mereka, daripada bagi mereka, daripada amalan mereka. Jika Allah azab, bukan sebab Allah tu zalim, dia mengazab, tidak. Dan jika Allah memberi rahmat, rahmat Allah tu lebih baik daripada amalan yang telah kita lakukan. Jika kamu menginfakkan sebesar gunung Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan menerimanya daripada kamu sehingga kamu beriman dengan takdir, yakin dengan takdir, dan kamu meyakini bahawa apa yang tertimpa ke atas kamu tidak akan terlepas daripada kamu, dan apa yang akan tidak akan berlaku ke atas kamu pasti tidak akan tertimpa ke atas kamu. Jika kamu mati dalam keadaan selain ini, maka pasti kamu akan memasuki neraka. Perawi berkata, kemudian aku bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau juga menasihati demikian. Kemudian aku bertemu Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau juga berkata sedemikian sebagaimana yang diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku bertemu dengan Zaid bin Sabit. Beliau juga memberitahuku perkhabaran Nabi sedemikian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Ya, Ibnu Dailami, satu orang sahabat, satu orang tabi'i,
yang mana beliau mempunyai kemusykilan tentang takdir yang bermain di dalam fikiran dia, yang bermain di dalam sudut hati dia. So macam mana nak menyelesaikannya? Sebab tu dia pergi, sebab tu Allah Taala kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tak tahu, fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahlinya, ahli ilmunya, ahli zikir. Maksud di situ ahli ilmu, apabila kamu tidak mengetahui. Jadi kena tanya bila ada masalah, dan masalah tu perlu diselesaikan, dan tanyalah orang yang mengetahuinya. Dia beliau pergi tanya 4 orang sahabat. 4 orang sahabat ni semua yang besar-besar belaka. Empat orang sahabat ni, semua sahabat tu besar-besar semua. Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab ni qari lah di zaman Nabi SAW. Orang yang alim serta qari di zaman Nabi, orang yang dekat dengan Nabi. Abdullah bin Mas'ud juga beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi, iaitu khadim Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud ni khadam Nabi. Bila Nabi nak bersafar, bila Nabi nak bermusafir, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lah yang akan menyediakan segala peralatan dan ke benda perkara-perkara yang bersangkut paut dengan barang-barang yang nak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa bersafar. Dialah yang menyediakan. Maksudnya orang dekatlah tu. Orang yang mendempel dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pergi tanya pula siapa? Yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga pergi tanya pula Huzaifah Al-Yamani. Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Sayyidina Huzaifah Al-Yamani pun orang yang dekat dengan Nabi juga. Sahabat yang dekat dengan Nabi. Beliau adalah penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 300 nama orang munafik tu bersama dengan Sayyidina dengan nama tu, nama-nama tu duduk dengan Huzaifah Al-Yamani. Kubur Huzaifah Al-Yamani saya dah pergi dah di Syam, di Syria juga, dekat dengan Halab. Jatuh bukit kubur Huzaifah Al-Yamani. Dan siapa pula? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pun orang dekat juga dengan Nabi. Sahabat yang begitu akrab dengan Nabi, iaitu penulis wahyu Nabi. Di semua yang dia tanya ni, orang yang mana mendampingi Nabi, orang yang rapat, bukan sahabat-sahabat yang begitu jauh. Sahabat yang mana bersata dengan Nabi dan mendampingi Nabi, orang-orang dekat. Jadi masalah mesti tanyalah. Bila ada masalah tanya, tapi tanyalah ahlinya. Jangan tak tanya ahlinya. Kalau tak tanya ahli, salah lah. Tanya sendiri, jawab sendiri, baca sendiri, lepas tu buat keputusan sendiri. Tak boleh, salah. Sebab itu bukan cara dia. Ini sahabat bertanya. Ibnu Dailami ialah Abdullah Abu Abdullah Dahhak bin Fairuz At-Tabi'in. Beliau adalah tabi'in, iaitu mereka yang hidup sezaman dengan sahabat. Mereka ini dipanggil tabi'in. Hadis beliau diriwayatkan oleh orang Mesir, orang-orang Mesir, dan beliau meriwayatkan hadis daripada bapanya sendiri, daripada keturunan Farsi, dan menduduki kota Himyar. Ini sedikit dia punya biografi. Dailami ialah satu nama mansab, nama yang dinisbahkan kepada Dailam, sebuah gunung yang masyhur di sana. Apabila kita berjumpa dengan masyayikh, bila kita nak pergi jumpa satu-satu orang, ahli-ahlinya masyayikh, orang-orang beragama, tuan-tuan guru, kita nak jumpa dengan masyayikh, maka ziarah akan memberi manfaat. Ada satu lagi poin dia dalam kita nak menyelesaikan masalah, satu poin lagi. Apa dia? Jika kita ziarah akan mendapat manfaat jika kita mempunyai husnuzon. Kita mesti baik sangka. Kita kena ada baik sangka. Allah tak suka orang yang su'uzon.
innal ba'dha dhanni al-ism. Allah Ta'ala kata sebahagian daripada zon kamu tu adalah dosa apabila kamu bersangka buruk. Jadi kita kena ada sangka baik. Aku nak pergi jumpa orang ni lah. Orang ni insyaAllah dia boleh selesai masalah aku. Dia boleh perdengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku, masalah aku selesai. Dia mesti ada i'tiqad, i'timad dan keyakinan orang yang kita nak jumpa tu insyaAllah dia boleh selesai masalah kita. Mesti. Dan satu lagi kita kena sangka baik lah. Kita bersangka baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hazrat Ibnu Dailami rahmatullah alaih. Apa dia beliau berkata? Moga-moga Allah menghilangkannya dari hatiku. Aku nak dijumpa dengan orang ni. Ubay bin Ka'ab ni. Mungkin dia ada satu hadis. Mungkin dia ada hadis yang mana dalam masalah ni untuk menyelesaikan menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan isu-isu yang timbul dalam hatiku mengenai takdir. Oleh itu sangat penting kita ada husnuzan kepada ulama dan ahli ilmu. Jika tidak kita sendiri akan rugi dan tidak mendapat manfaat tersebut. Kalau kita tak ada, alah orang ni bersopok je, dia tak boleh selesai masalah juga. So tak boleh. Kitalah yang rugi. Sebab ahlinya tadi, dia mesti memahaminya. Beliau meminta untuk diberitahu hadis. Dia kata, beritahulah hadis. Tetapi Sayyidina Ubay bin Ka'ab telah memberitahunya dalam bentuk perkhabaran hadis. Tetapi ia hanya memberi nasihat. Yang nasihat itu adalah pemahaman beliau daripada hadis. Tetapi tidak diucap sebagai hadis. Jadi orang yang menyampaikan tu pun, dia kata, tolonglah sampai satu hadis. Sebenarnya, apa yang diberitahu oleh Ubay bin Ka'ab ialah nasihat tadi daripada ringkasan atau daripada apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sabdanya. Tapi sebagai langkah berjaga-jaga, beliau mengatakan ini nasihat yang aku dengar lebih kurang daripada Nabi lah. Dia kata fi mafhumil hadis ni, mafhum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah, apa dia nasihat dia? Jika Allah mengazab penduduk langit dan bumi. Jika Allah ni bersifat adil. Allah bersifat adil. Lawan sifat adil zalim. Itu sifat mustahil bagi Allah. Allah tu zalim. Allah tidak zalim. Lawan sifat adil tadi ialah zalim. Jadi jika Allah mengazab penduduk langit dan bumi, yakni Allah mengazab malaikatnya, Allah mengazab manusianya dan Allah mengazab jinnya. Inilah penduduk-penduduk yang mana jin dan manusia. Maka dia mengazabnya tanpa zalim. Jadi bila dikenakan azab ke atas manusia tadi, ke atas selain daripada manusia itu, dan kita tidak boleh mengatakan bahawa Allah itu zalim. Zalim Allah Ta'ala. Zalim berlaku dulu sekali, berlaku satu ketika dulu yang berlaku. Ada satu tempat tanaman dia tak menjadi, dia tanam pokok tembakau, dah nak pungut hasil lah. Masa tu datang banjir, tenggelam pokok tembakau dia yang dia nak ambil hasil tu. Tu bawa parang nak lawan Allah Ta'ala. Sebab Allah ni zalim. Dah hasil tanaman nak dipungut tu, dah hasil tanaman nak dipungut, dah tak boleh pungut dah. Allah zalimkan dia. Dia kata Allah zalim. Allah lakukan begitu bukan dengan sebab kezaliman. Allah tak zalim. Kitalah yang menzalimi diri kita semua. Tak boleh menuduh Allah Ta'ala macam tu. Dia mengazabnya tanpa kezaliman. Bukan Allah. Kerana Allah ialah Khalik. Sebab apa? Allah tu pencipta kita. Dialah yang mencipta seluruhnya. Dan Allah Ta'ala berkuasa terhadap segala makhluknya. Dan Allah Ta'ala qadir ala kulli syai'.
Qadir tu qadir mutlak, boleh qudrat secara mutlak. Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala tadi berkuasa terhadap semua perkara. Jadi Allah Ta'ala dia mencipta kita, maka dia memberi perintah pada kita. Dia memberi perintah pada kita. Dengan perintah ni Allah suka supaya kita mendekatinya. Mungkin kita melanggari perintah, dengan sebab itulah, dengan sebab itulah Allah mendatangkan ujian kepada seseorang tadi. Ujian tu fitnah lah. Walanabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Walanabluukum bisyarri wal khair walanablu, kami menguji kamu dengan kebaikan atau dengan keburukan. Walanabluukum bisyarri wal khair, dengan syar, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnata, sebagai satu ujian. Wa ilaina turja'un, sesungguhnya satu hari nanti kita semua akan kembali kepadanya. Jadi Allah uji kita, dia nak uji kita. Ujian tu datang mungkin disebabkan oleh kelakuan kita, mungkin disebabkan oleh amal kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, berlaku kerosakan di bumi, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia itu sendiri. Itu dari segi sudut azabnya. Kalau di sudut nikmatnya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Lau anna ahlal qura, jika penduduk bandar atau kampung itu amanu, beriman kepada aku, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa, yakni meninggalkan segala larangan yang Allah larangkan kepada kita, itu makna dia takwa, menunaikan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Lau anna ahlal qura amanu, beriman dia, wattaqau, bertakwanya ia, penduduk kampung dan bandar tadi, lafatahna alaihim, lafatahna, lam tu takkid tu untuk menguatkan makna lafatahna. Tiga makna takkid di situ sebenarnya. Lam takkid, sirah madhi untuk takkid, lafatahna, lafatahna, nescaya kami akan bukakan kepadanya keberkatan langit dan bumi. Ini semua hasil daripada usaha manusia. Jadi Allah itu, kenapa Allah tu dia khalik kepada kita, dan dia malik, dialah pencipta dan dialah penjaga kepada setiap ciptaannya. Oleh itu boleh Allah boleh melakukan apa sahaja terhadap ciptaan dan miliknya tanpa memerlukan izin dan kebenaran daripada sesiapa pun. Kita terselamat daripada neraka adalah disebabkan rahmat Allah, bukannya amalan kita. Jika Allah Ta'ala kata dia tak nak, jika Allah Ta'ala merahmati penduduk bumi langit tadi, rahmat Allah itu lebih luas daripada amalan yang telah kita lakukan. Rahmat Allah buah lagi. Nikmat Allah tu, amalan hak kita buat tu pun tak banyak mana pun nak dibandingkan dengan nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Nak balas segelas nikmat pun susah. Gitu. Kebanyakan kebaikan sebanyak mana pun tidak akan diterima jika tidak beriman dengan takdir. Dia ditunjukkan tadi. Apa sahaja yang akan menimpa kamu, dia pasti tidak akan terlepas daripada menimpa kamu.
dan apa sahaja yang mana tidak ditulis untuk menimpa kamu, pasti dia tidak akan menimpa kamu jika tersalah sekalipun. Tersalah kena? Tak, dia tak tersalah. Sebab benda ni semuanya bagi kita manusia tu tersalahnya. Saya minta maaf tersalah. Bagi Allah, kesemua ketentuan tersebut telah ditetapkan olehnya dan dia berada di dalam pengetahuannya. Pengetahuannya itulah yang dinamakannya takdir. Pengetahuan itulah Allah tahu segala-galanya. Jadi kebaikan banyak mana sekalipun, apabila tidak beriman dengan takdir, maka seseorang itu tidak beriman kepada Allah, dan oleh itu sebanyak mana pun amal tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau tak beriman, di antara rukun iman ialah kita beriman kepada qada dan qadar, takdir. Kita beriman dengan takdir. Jadi bukan dalam takdir tadi, beriman tentang takdir, kita dah jelaskan dulu, bukan menafikan usaha. Sebab usaha kita kasih, kita berusaha. Allah itu Khalik, dia yang mencipta. Cuma kita berusaha dan dia tidak bersalahan. Dan usaha yang Allah bagi pada kita ialah mengikut cara perintahnya dan mengikut cara pelaksanaan yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi pada kita perintah dia, perintah itulah kita kena tunaikan. Jadi apabila tidak beriman dengan takdir, maka seorang itu tidak berimanlah kepada Allah. Tak beriman dengan takdir, tak percaya tak takdir. Jadi tak percayalah pada Allah. Bila tak percaya pada Allah, tak beriman pada Allah, buat banyak mana amal pun tak diterima. Sebab tu ulama mengatakan, orang-orang yang non-Muslim, dia buat baik, maka dia tidak akan mendapat balasan jazak. Mungkin in'am dia dapat, tapi jazak dia tidak dapat di hari kiamat. Sebab apa? Dengan kebaikan yang kita buat, dengan kebaikan yang kita buat, kita akan mendapat balasan di dunia ini. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Itu satu. Bila kita buat baik, bila kita buat baik, kita akan mendapat balasan daripada kebaikan kita. Sebab kita, kenapa kita buat baik? Sebab apa? Kebaikan tu bukan untuk orang, untuk kita. Jadi Allah mungkin segerakan kebaikan tu di dunia. Kebaikan yang diserahkan di dunia itu dia panggil in'am, nikmat dunia. Dan in'am dan nikmat dunia ini, in'am dan nikmat dunia ini Allah boleh bagi pada siapa sahaja. Pada Muslim dan non-Muslim, Allah Ta'ala boleh bagi, tak jadi masalah. Mungkin dengan kebaikan seorang non-Muslim yang dia buat baik, dia akan mendapat in'am, dia akan mendapat kebaikan yang dia telah lakukan di dunia. Tetapi jazak, tak boleh. Jazak ialah pembalasan di akhirat. In'am tu balasan kat dunia, in'am tu balasan di dunia, dan jazak ialah pembalasan di akhirat. Dan pembalasan di akhirat ni tidak akan diperolehi bagi orang yang tak beriman. Ulama telah mengatakan, jika satu orang tadi akhlaknya sangat baik, dia tak pernah buat salah, buat baik je, tetapi dia tidak beriman pada Allah. Tak beriman pada Allah itulah satu kesalahan yang amat besar. Tak beriman pada Allah itulah satu kesalahan yang amat besar. Dia kata very nice lah, dia punya akhlak bagus lah ustaz, cakapnya lemah lembutnya. Jadi dia tiada kalimah, dia tiada kalimah iman. Bila tiada kalimah iman, maka baginya itulah kesalahan yang amat besar. Nikmat Allah, Allah kurniakan iman dan Islam pada kita. Allah kurniakan nikmat Islam dan iman kepada kita. Allah Akbar. Gunung Uhud, Nabi kata sebesar gunung Uhud pun kalau dia sedekah,
mas sebesar gunung Uhud. Oh, mas tu pun tak diterima. Dia tak akan dapat balasan dia. Satu orang tu tak akan dapat balasan di hari kiamat nanti jika dia tidak beriman kepada Allah. Gunung Uhud besar mana? Gunung Uhud terletak di bahagian utara Madinah, Masjid Nabawi, berjarak sekitar 4.5 km di segi sudut geografinya. Panjang Gunung Uhud, dia panggil Banjar Uhud. Daripada sini dia start banjaran, dia naik, dia ada kemuncak dia, dia turun balik. Itu dia panggil Banjaran Uhud. Di bukit batu dah, Banjaran Uhud. Gunung Uhud panjang, panjang Gunung Uhud mencapai 8 km. Banjaran dia besar, banjaran panjang. Dan lebarnya mencapai 2 hingga 3 km. Di gunung besar tu, ketinggian mencapai 1.077 meter di atas permukaan laut. Itu di segi location dia dan dari segi geografi dia. Nak tengok besarnya Gunung Uhud. Segala gunung tu ditukar dengan emas. Pun tak terima. Kenapa? Kerana tidak beriman kepada takdir dan tidak juga dikira beriman kepada Allah. Kerana tak beriman pada Allah, itulah satu kesalahan yang amat besar. Kan? Walaupun sedekah emas sebanyak Gunung Uhud pun tidak akan diterima, walaupun sebanyak 1 trilion sekalipun, 1,000,000,000,000,000 emas pun tidak akan diterima kerana tidak yakin kepada takdir. Yani tidak beriman kepada takdir. Apa sahaja yang diberitahu oleh ketiga-tiga sahabat yang pertama, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan satu lagi Abdullah bin Mas'ud dan Huzaifah al-Yamani, tiga tadi, sebelumnya adalah mafhum daripada hadis Nabi dan tidak dinyatakan sebagai riwayat hadis Nabi. Cuma Sayyidina Abdullah Zaid bin Sabit yang mengkhabarkannya sebagai riwayat daripada hadis Nabi. Kadang-kadang masyayikh, orang-orang agama, dia tidak memberitahunya sebagai hadis kerana sifat berjaga-jaga dan sifat takwa. Sebenarnya dia nasihatkan kita, kita pun pergi, tolonglah nasihat pada saya. Dia pun okey, dia kata buat tiga perkara ni. So dia tak riwayat daripada hadis, cuma dia ambil mafhum daripada hadis dan dia tak kata hadis walaupun benda tadi hadis, sebagai kadang-kadang sifat berjaga-jaga mereka-mereka yang takwa tadi. Wallahualam. Sebagaimana amalan Sayyidina Ibn Umar, bagaimana amalan Sayyidina Umar pada mereka yang tidak percaya kepada takdir? Ha, apa yang Ibn Umar buat pada orang yang tak percaya pada takdir ni? Wa An-Nafi radhiyallahu rahmatullah alai anna rajulan ata ibn al-Umar qala inna fulanan yaqra'u alayka as-salam qala innahu balaghani annahu qad ahdasa fa in kana qad ahdasa fala tuqri'hu minni salam fa inni sami'tu rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu yakunu fi ummati aw fi hadhihi al umma khasfun wa mashkhun aw qazfun fi ahli al qadr rawahu at-tirmizi wa abu daud wa ibn majah wa qala at-tirmizi hadza hadithun hasanun sahihun gharibun. Sayyidina Nafi' radhiyallahu anhu rahmatullah alaih meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah datang menemui Sayyidina Umar lalu berkata, sesungguhnya si fulan telah menyampaikan salam kepada tuan. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku telah diberitahu bahawa si fulan telah melakukan bid'ah, maka jangan kamu sampaikan salamku kepadanya. Oh, dia kata tak payah salam aku kat dia. Kadang-kadang melalui perantaraan tadi, sebab mungkin
Lalu direct sangat, jadi nampak juga kadang-kadang melalui perantaraan, kadang-kadang perasaan marah tadi disampaikan melalui perantaraan. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlaku pada umatku atau umat ini khasyaf. Apa maksudnya? Ditenggelam oleh bumi. Umat ni pernah berlaku pada umat ni, ditenggelam oleh bumi. Dan masakh, diubah wajah-wajah muka mereka, bertukar jadi wajah lain ke. Atau qazaf, dilontari daripada batu api neraka pada mereka yang mengingkari takdir. Golongan-golongan yang engkar takdir dan tak beriman. Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi berkata ini adalah hadis hasan sahih dan qarib. Jadi saya pernah pergi di Yogyakarta. Yogyakarta ni kita orang pun naik satu bukit tinggi, Bukit Gunung Merapi. Pada tahun 2009 yang meletup, yang meletup 2006, dan yang mati tu, yang banyak mati pun meletup dia 2010 pula. Kita pergi 2009. Yang 2006 tu dia meletup tu, Gunung Merapi turun dengar azan dia riruk. Jadi kampung yang sepatut kena api tak kena, dia riruk dengan sebab azan. Kita pergi naik atas sekali, kampung yang paling atas dia panggil Kali Adam. Kali Adam ni sungai dingin. Tu kampung paling atas sekali. Tapi nak sampai kat Gunung Merapi pun 6 km lagi. Tu paling atas dah, bukit paling atas dah. Di situlah ada orang yang mana ketua di situlah, Mahmarijan. Mahmarijan tu dia penjaga gunung. Daripada wakil lah dia. Penjaga, bukan penjaga gunung tu, penunggu tak. Katanya orang ketua di situlah. Kita pergi Mahmarijan. Oh, masya-Allah kita pergi masjid dia. Pergi dengan jemaah masa tu. Dia kata tahun 96 sekali. Tahun 96 Gunung Merapi tu dia keluarkan wak saja. Gunung Merapi ni dia punya lava tu ialah 800 Celsius. Lava merah tu 800 Celsius. Dia punya bunga api, dia akan keluarkan wak. Wak tu bunga api. Bunga asap. Wak. Dia naik sebagai wak asap. Di situ 400 Celsius. Dia kata satu tahun 96 dia keluar wak. Wak tu dia buat wak macam awan. Macam awan besar tu. So dibawa oleh angin. Tu waktu ialah 400 Celsius. Dibawa oleh angin, satu kampung bakar, satu kampung. Semua kampung terbakar. Satu kampung je, dia pergi satu tempat, dia bakar satu kampung. Satu kampung terbakar. Kenapa? Satu kampung tu dah murtad. Orang tu macam putung rokok. Kan kita isap rokok tu, orang isap rokok tu, dia isap tu, yang sudah kena api tu, kita sentuh tu hancur gitu. Jadi Allah boleh hantar macam-macam. Jadi azab kerana menafikan takdir dan tidak beriman kepada Allah. Penerangan. Telah melakukan bid'ah, iaitu seorang itu telah bercakap sesuatu mengenai takdir. Dia bercakap sesuatu mengenai takdir. Dia tak percaya kepada takdir Allah Ta'ala. Percaya pun mengikut akal kepala dia. Kalaulah akal tak boleh terima, mi'yar dia, batasan kepercayaan dia hanya pada akal. Kalau akal boleh terima, okey, on. Kalau akal tak boleh terima, tak on. Jadi dia letak hanya kepada akal sahaja. Maka beriman kepada, dia tidak beriman kepada takdir dan tidak percaya kepada apa yang disabdakan dan apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia bercakap sesuatu mengenai takdir. Oleh itu, jika benar dia berkata demikian, maka jangan disampaikan salam aku kepadanya. Tak payah sampailah salam aku, aku tak nak jawab pun. Sebab dia orang engkar. Ada golongan yang telah mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan takdir. Mereka mengatakan hamba itu mencipta perbuatannya sendiri. Golongan Mu'tazilah, dia kata takdir ni tak ada sangkut paut dengan perbuatan manusia ni, tak ada sangkut paut dengan takdir. Sebab apa?
Dia kata Allah mencipta manusia dan manusia itu mencipta segala perbuatannya. Dia kata Allah tu Khalik, mencipta, yang mencipta manusia kesemuanya, dan manusia tu juga Khalik kepada af'alnya, dia mencipta perbuatannya. Kita ahli sunnah wal jamaah, macam mana kita punya akidah? Allah tu mencipta kita. Kita bukan Khalik, kita kasib. Itu beza dia, Khalik dengan kasib. Allah Khalik kepada setiap af'al dan perbuatan manusia. Dan Mu'tazilah kata, fahaman yang salah ni kata, kita juga Khalik, kita juga mencipta. Cipta apa? Segala perbuatan kita. Jadi dua Khalik lah. Jadi kita dah belajar dah. Kenapa ahli qadar bagi umat ni seperti Majusi? Kerana dia percaya kepada dua Khalik. Satu Khalik kebaikan, satu pencipta kebaikan, Yazdan, satu pencipta kejahatan, Ahirman. Itu orang Majusi. Hadis tu kita dah baca dulu. Jadi beza ni. Dia kata ada dua Khalik. Satu Khalik itu Allah, satu insan tu Khalik kepada af'alnya. Kita ahli sunnah wal jamaah, akidah kita Allah tu Khalik, tetapi insan tu kasib. Bukan Khalik, kasib yang berusaha. Kita berusaha tapi menentukan Allah. Kenapa Allah kata wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wallahu khalaqakum, dan sesungguhnya Allah lah, Allah itu mencipta kamu, Allah itu Khalik kamu. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dia ma ta'malun tu dia ataf juga kata sendi kepada khalaqakum, dan Allah juga kum, dia ataf pada kum, dia bukan ataf pada khalaq. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Jadi ta'malu ma ta'malu tu di atas dia akan menjadi kata sendi kepada kum. Bagaimana Allah mencipta kamu, begitulah juga Allah mencipta segala perbuatanmu. Jadi ahli sunnah wal jamaah kita kata Allah lah yang Khalik kepada af'al kita. Kita kasib berusaha, lam yasha' lam yakum. Jika Allah tak kendaki, benda tu tak akan berlaku. Masya Allahu kan, bila Allah kendaki pasti akan berlaku. Masya Allah. Ada orang tanya saya, ustaz apa itu Masya Allah? Apa yang Allah kendaki ya? Ma mausulah. Sya'a tu fi'il madhi. Lafzi Allah tu fa'il dia. Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki? Masya Allah kan, kana, kana, kan, pasti akan berlaku. Pasti akan datang. Pasti berlaku. Akan datang kau tak kira lah, tapi pasti berlaku. Apa yang Allah kehendaki. Jadi ada golongan yang menyatakan sesuatu itu berlawanan dengan takdir. Maka mereka mengatakan hamba itu mencipta perbuatannya sendiri. Pertanyaan Sayyidina Khadijah mengenai anaknya yang mati sebelum baligh. Dan masalah ni kita telah jelaskan, tapi dia diulang balik hadis sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala sa'alat Khadijatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an walidaini mata laha fi jahiliyah. قال رسول صلى الله عليه وسلم هما في النار قال فلما رأى كريهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما فقالت يا رسول الله فولدي منك قال في الجنة ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين أولادهم في الجنة وإن المشركين أولادهم في النار ثم قرأ رسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعهم واتبعتهم
zurriyyatuhum bil imani alhaqna bihim zurriyyatuhum. Rawahu Ahmad. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang dua orang anaknya yang mati pada zaman jahiliyah. Lalu baginda bersabda, kedua-dua mereka itu di dalam neraka. Perawi berkata, apabila baginda melihat wajahnya yang sedih, maka baginda akan bersabda, jika kamu melihatnya, pasti kamu akan merasa benci kepada mereka berdua. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bertanya, anakku bersama tuan ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, di syurga. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin dan anak-anak mereka berada di dalam syurga, dan sesungguhnya orang-orang musyrik dan anak-anak mereka berada di dalam neraka. Kemudian Rasulullah membaca ayat, walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullim ri'im bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, yakni kami himpunkan zuriat keturunannya dengan mereka di dalam syurga. Surah As-Sur ayat 21. Anak-anak Sayyidina Khadijah yang lahir dan mati semasa zaman jahiliyah. Dia bertanya tentang anaknya yang mati di zaman jahiliyah. Sebelum berkahwin dengan Nabi, Sayyidatina Khadijah telah berkahwin dengan suaminya yang pertama, Hind bin Abi Halah. Beliau bertanya mengenai dua orang anak beliau yang mati ketika zaman jahiliyah. Nabi memberitahu bahawa anak-anak mereka berada di dalam neraka. Lepas bagi tahu tu, muka dia lain. Muka dia lain, dia rasa sedih. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, ini dalil dia, apa wajah dia, sebab bila satu orang dimasukkan di dalam neraka, wajah dia akan dilihat. Jadi orang yang melihat kepadanya tu akan tak merasai suka lagi dah. Akan membenci akan keadaan itu. Macam mana keadaan tu dia akan benci. Kenapa? Baginda Ibrahim apabila melihat wajah ayah baginda Azar dimasukkan ke dalam neraka, maka timbul perasaan benci kepadanya. Benci. Sebab bila Nabi Ibrahim ayah dia mati tak beriman kepada Allah, maka dia telah berdoa supaya Allah Ta'ala mengampunkan. Itu tak boleh berdoa kepada orang mati, mendoakan keampunan untuk mereka sebab mereka mati dalam kufur. Setelah diutuskan Nabi, wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula, sesungguhnya satu kaum itu tidak akan diazab kecuali dihantar kepadanya Rasul menyampaikan ajaran kepada mereka dan mereka menolaknya, maka mereka itu akan dikenakan azab. Selagi tak hantar Rasul, maka di situ ada perbahasan yang mana kita dah bahaskan dahulu tentang orang yang mati sebelum fitrah dan sebelum datangnya Islam, dan kita dah bahaskan dahulu. Khair. Jadi wajah dia berubah. Nabi tak dibenarkan. Jadi Nabi Allah Taala pun tunjukkan wajah papanya yang berada di dalam neraka dan dia rasa tak suka. Sebab dia rasa sedih. Papa dia mati tanpa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana beliau sangat menyayang baginda, sangat menyayangi kepada ayahnya. Ayah seorang anak pasti sayang pada ayah dia untuk selamatkan ayah dia. Jadi maka berubah wajah dia, berubah. Orang yang kita sayang pun bila dah mati kat dalam rumah kita, kita pun tak boleh duduk dah dengan dia. Dipanggil wahsyah. Wahsyah ni, kita akan rasa satu benda yang takut dah. Sedangkan anak kita, isteri kita, atau suami kita, ya. Tapi bila dah mati, cepat-cepat masuk kubur. Tak, tak,
Tak nak letak dah sebilik dalam rumah. Nak masuk rumah tu pun takut. Dia rasa wahsyat. Dia rasa satu kegerunan. Sedangkan sebelum ni, orang yang disayangi. Tapi dah tak ada dah. Bila tak ada roh dah, dia rasa lain dah. Nanti kan bangun Datuk tu kan. Kalau bangun tu lain dah. Siapa pula bangun tu? Jadi dia rasa wahsyat, takut. Jadi, jadi sebab itu Allah Nabi Ibrahim dilarang. Jadi, apabila seorang itu kematian orang yang disayangi, maka dia akan cepat mengumumikan mayat tersebut walaupun si mati itu suaminya atau anaknya. Oleh itu di dunia lagi orang akan cepat mengumumikan mayat, apatah lagi perasaan timbul kepada orang yang berada dalam neraka. Jadi dia tengok dengan pandangan yang tak seronok. Pada peringkat awal, orang-orang anak-anak orang mukmin, mereka akan berada di syurga, dan anak-anak orang kafir akan masuk neraka. Ini pada awal mula-mula. Lepas tu hadis ini dihukumkan pada permulaan Islam. Sebab kita dah bahaskan dah, anak-anak orang kafir juga yang mati dalam keadaan belum balik juga akan ke syurga. So hadis ni, maka kita terpaksa jawablah hadis ni. Maksudnya kita kata hadis ni kita hukumkannya pada permulaan Islam. Lepas tu perintah dan hukum ini telah diubah pada akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Hadis ini dihukumkan pada permulaan Islam, akan tetapi akhirnya hukum ini telah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan anak orang beriman akan ke syurga. Kalau hadis Aisyah tu lagi itu, hadis Aisyah kata, Nabi Aisyah kata, oh, beruntungnya anak orang Islam tu dia seperti burung-burung di syurga. Nabi kata, jangan kata macam tu. Dalam hadis tu anak Islam pun tak yakin masuk syurga ke tak. Tapi setelah dikumpulkan semua hadis Rasulullah dan Al-Quran mengenai perbahasan tersebut, maka ulama telah mengeluarkan hukum mengatakan anak orang kafir, anak orang Islam tidak ada menjadi masalah. Anak orang kafir yang mati sebelum baligh juga insya-Allah akan ke syurga. Itulah sikit sebanyak, wallahu alam. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.